guys, welcome back again to this channel. My name is Leo and today kita akan cakap tentang cara-cara bagaimana untuk mendapatkan six pack. Tapi sebelum kita start, kamu jangan lupa subscribe this channel and don't forget to share and like this video because there will be more fitness punya video after this. Okay, siapa yang tidak mau six pack? I believe 80% of the people yang pergi gym tiap-tiap hari dan buat workout tiap-tiap hari mau ada six pack. Okay, tapi apa kesilapan yang sentiasa orang buat semasa dia orang workout dan ingin mendapatkan six pack adalah mereka buat abs workout setiap hari tapi mereka malas diet. Itu adalah satu komponen yang paling penting dalam mendapatkan six pack, yaitu diet. Ada orang buat abs workout sampai beratus-ratus tiap-tiap hari tapi dia punya abs tidak keluar. Satu kesilapan utama yang orang buat adalah diet. Six pack itu adalah di mana kita punya abdominal rectus, punya muscle di bahagian perut kita kelihatan. Sebenarnya abdominal rectus muscle ada 6. Itulah pasal bila masa selepas kita dapat six pack, dia akan kelihatan 6 biji di perut kita. Itulah. Oke, seperti yang kamu nampak di gambar nih, gambar saya punya six pack yang saya ada lah. Adakah kita perlu buat latihan perut ataupun abs workout setiap hari? Jawabannya tidak. Apa yang paling penting untuk mendapatkan kita punya six pack adalah kita harus mengurangkan lemak di bahagian abdominal rectus kita ataupun di bahagian perut kita, oke? Itu yang paling penting sekali. Secara basicnya, setiap manusia sudah ada abdominal rectus punya muscle, oke? Kita sebagai manusia sememangnya ada sudah six pack siap-siap, tetapi semua six pack itu ditutup dengan lapisan lemak yang ada di perut kita. Jadi macam mana caranya untuk kita mengurangkan lapisan lemak yang ada di perut kita tuh supaya kita punya six pack kelihatan? Cara yang terbaik yang saya guna sendiri yang untuk saya mendapatkan saya punya six pack bukanlah dengan melakukan ratusan sit up setiap hari, ratusan abs workout setiap hari, tapi adalah dengan melakukan defisit kalori dengan konsisten. Defisit kalori bermakna jumlah tenaga ataupun jumlah kalori yang kita masukkan ke dalam badan kita kurang berbanding dengan jumlah kalori ataupun jumlah tenaga yang kita bakar selepas kita workout. So, secara kesimpulannya, makanan yang masuk ke dalam badan kita haruslah lebih sedikit berbanding dengan tenaga yang kita bakar selepas kita workout. Dan banyak orang tertanya-tanya, apabila jumlah makanan yang masuk dalam badan kita adalah kurang berbanding dengan jumlah tenaga yang kita bakar semasa kita workout, di manakah kita akan dapat tenaga? Oke, inilah di sinilah dia punya key point, di mana sebenarnya kita akan menggunakan lemak-lemak yang ada di badan kita untuk dijadikan tenaga, untuk di reverse engineering balik, untuk dijadikan tenaga untuk kita keperluan kita seharian. Oke, so bila kita punya tenaga yang masuk dalam badan kita kurang, badan kita secara otomatis akan menggunakan lemak-lemak yang ada, dia akan reverse engineering balik untuk dijadikan tenaga, dan di sana lah di mana kita punya fat loss berlaku. Ada orang bertanya, adakah kita perlu melakukan abs workout untuk mendapatkan six pack? Abdominal muscle di perut kita sebenarnya salah satu muscle yang paling susah untuk mengalami hypertrophy lah, berbanding dengan muscle-muscle seperti di bicep, di lats, dan juga kita punya shoulder. Oke, dia adalah satu muscle yang paling susah mengalami hypertrophy. So, dengan itu kita mesti melakukan abs workout. Oke, okay? Supaya muscle-muscle, kita punya muscle-muscle di abs tuh, dia akan lebih kembang berbanding dengan berbanding sebelumnya. Seperti juga kita mau melakukan bicep, kita mau kembangkan kita punya bicep seperti ini. Oke, okay? Sebenarnya semua manusia memang sudah ada bicep muscle dan tricep muscle dan lats muscle, tapi kita perlukan workout untuk bagi dia lebih kembang. Oke, okay? Kalau selepas kamu kehilangan fat loss, kamu punya abs sudah kelihatan tapi abs itu tidak keluar, kamu perlu lakukan abs workout supaya semua muscle-muscle itu kembang. Yang paling penting lagi, abdominal muscle kamu tidak akan kelihatan selagi kamu punya body fat sangat tinggi. Pada body fat berapa yang sebenarnya lebih sesuai supaya kita punya abs akan kelihatan? Sebenarnya bagi saya, daripada eksperimen yang saya buat pada badan saya sendiri, apabila kita punya badan mengalami 12% ataupun 13% body fat yang kita ada, di sanalah sebenarnya kita punya abs akan mula kelihatan. Honestly, saya sendiri, saya tidak buat abs workout setiap hari lah, oke? Okay? Saya biarkan dia rest secara berselang-seli. Honestly, saya cuma buat actually abs workout cuma 3 kali seminggu, yang mana tiap-tiap workout tuh saya jadikan dia sebagai satu high intensity workout, oke? Okay? Saya tidak jadikan dia sebagai satu yang easy-easy punya workout, tapi saya jadikan dia sebagai satu high intensity workout. Apabila kita melakukan 3 kali seminggu abs workout dengan defisit kalori yang sangat konsisten, saya percaya dalam masa 1 bulan ataupun 30 hari abs akan mula kelihatan. Dan ada juga kalau kita tengok di gambar-gambar di internet, ada orang yang akan mendapatkan six pack seperti ini, oke? Okay? Gambar yang ada di sebelah saya ini,
Dan gambar seperti ini sebenarnya adalah lebih kurang 8% body fat. Tapi sebenarnya ianya tidak disarankan untuk semua orang, sebab semakin rendah body fat dalam badan kita, semakin susah pembakaran lemak akan berlaku lah. Jadi bagi saya, bagi pendapat saya sendiri ada lebih kurang 12 hingga 13 body fat saja. So bagi itu, bagi saya itu sudah cukup. Dan untuk sampai ke 8% itu sebenarnya sangat susah, sebab untuk mencapai ke 8% itu kita perlukan fat juga untuk burn. So semakin rendah body fat yang kita ada, semakin susah sebenarnya pembakaran yang berlaku. Kalau ada tertanya-tanya apa itu defisit kalori, kamu boleh Google apa itu defisit kalori. Sebenarnya dia sangat-sangat senang. Cara pengidaan defisit kalori pun sangat senang. Dia sebenarnya mengikut umur, tinggi, dan berat kamu. Oke? Dan berapa goal body fat yang kamu mau. So, okay guys, that's all for today's punya video. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to give this channel a thumbs up. And don't forget to share this video around. Because after this, I promise you, there will be more fitness video I'm gonna post it here in this channel. So guys, stay safe everybody. Stay tuned and stay peace.